Wah, 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 baru hari pertama. Udah seperti ini, luar biasa kalian ini. Rapi, Ces. Rapi. Rapi banget, Ces. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, kita masih melihat Ayu dan juga keluarga sedang jalan-jalan di Milan, Italia bersama dengan sang buah hati tercinta Bilqis Humairah Raja. Terlihat di sana senyum semeringah ditunjukkan oleh Bilqis dan begitu juga dengan Ayu Ting Ting yang sangat bahagia membawa putri tercinta dan juga memboyong seluruh keluarga. Status terbaru yang dituliskan oleh ibunda tercinta. Semoga bahagia semuanya buat hari ini, tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya. Dari Rudy Kaila, amin ya robbal alamin. Bahagia selalu oma, opa. Selamat holiday Umi, sekeluarga. Semoga holiday-nya menyenangkan, diberi kesehatan semua. Amin ya robbal alamin. Mat liburan sehat semua, jadi bisa menikmati liburan dengan happy. Sepertinya ada wajah baru yang ikut di Milan nih pemirsa. Ada seseorang yang sangat rupawan berada di samping Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Raja. Wah, Mimin jadi penasaran nih, siapakah pria tampan yang ada di sebelah Ayu Ting Ting tersebut. Informasi selanjutnya juga di sini ada status terbaru yang Syifa tuliskan di akun Instagram pribadinya. Mama, Papa, Nanda dan juga Mehra Milano, mereka sekarang ada di Milan. Terbaru dari Syifa dikomentari langsung oleh Brata Karta Sasmita. Syifa kumusium ga Ayu Ting Ting WK WK WK. Wah, wah, ada Bang Brata nih yang sekaligus menanyakan keberadaan Ayu Ting Ting yang sepertinya sedang merindukan Ayu Ting Ting. Happy holiday Dede Sumera dari Winaiting 92. Dan inilah potret kebersamaan sang anak dari juga Nanda bawa boneka. Status terbaru juga dituliskan oleh Ayu Ting Ting Milan, tulis Ayu Ting Ting dengan penuh kebahagiaan. Ternyata ada Bang Boy William nih langsung mengomentari Ayu Ting Ting 33 menit yang lalu. Jarang sekali berkomentar, sekalinya berkomentar langsung meledak ini ya. Evan di sana kali yang tulis Boy William 33 menit yang lalu. Dan komentar tersebut langsung diserbu oleh para fans hingga mencapai 1768 likes. Masya Allah ya. Dua sejoli yang sedang dekat-dekat nih, banyak sekali like yang diberikan oleh para fans karena merasa bahagia Boy ikut mendoakan Ayu Ting Ting di sana. Dan itu juga ada Brownies, happy holiday Bu Ayu. Fitri Karlina, happy holiday kesayangan. Ruben Onsu, happy holiday. BTS Trans 7 juga mengucapkan happy holiday. Dari Lia Liut Brebes, Boy William orang yang jarang banget komen, sekalinya komen bikin heboh dunia persatuan si Ayu Boy akad. 13 menit yang lalu dan ada 16 orang yang suka. Masya Allah, Bilqis sudah besar aja, hampir samaan sama bundanya. Heaven kesayangan dari salah satu sahabat nih, Setarwati. Kayu, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik, gentle, setia dan bertanggung jawab. Bahagia selalu bersama Bilqis. Happy holiday Bu Ayu dan family, sehat dan bahagia terus kalian. Dari sisi 95, 17 menit yang lalu. Dari Nini, gak terlalu semangat nonton Brownies kalau gak ada Neng Ayu yang gelis. Memang untuk sementara Ayu Ting Ting tak hadir di Brownies selama 2 minggu ke depan. Jadi istilahnya sepi-sepi gitu ya di Browniesnya. Tapi tetap semangat nih karena ada Koko Rubin dan juga Wendy Cagur serta Ivan Gunawan yang selalu pada menemani sahabat semua di Brownies. Informasi selanjutnya, setelah kemarin ada lampu hijau dari keluarga Boy William, di sini ada
Oma Lajuara di yang ikut nonton untuk pertama kalinya nonton pertunjukan Ayu dan juga Boy William di acara yang sangat seru. Ujian bersama Boy William, Oma Lajuardi ikut serta menonton kebahagiaan Ayu dan juga Boy William. Ditonton sama Oma untuk pertama kalinya, Ernest Ger, gak dapat restu dari Oma, insya Allah menuju halal, amin ya robbal alamin. Oma Lajuardi merupakan Oma dari Boy William, dan informasi ini ternyata dibagikan langsung oleh adik dari Boy William, Ion Hartanto. OMG, Oma sampai nonton, masya Allah, doa terbaik. Terima kasih para sahabat. Oma merupakan nenek dari Boy William dan juga Ian, ya pemirsa. Dan bila-bila nonton nih karena pengen lihat wajah Neng Ayu sepertinya ya. Sehat selalu untuk holiday-nya Ayu, Ting Ting dan juga keluarga, semoga sehat selalu. Mom Aiting, bersama mereka yang selalu ada buat anak ibu, makasih banyak, semoga bahagia hari ini ya. Rizky Nanda, Shiro Firman, Rizky Kaila, Nurul Ragil, Kaisara, Krisna Fahrezi, semoga awal tahun, bulan, dan hari baik buat kita semua hari ini cerah di Milan. Tulis Mom Aiting 34 menit yang lalu membagikan kebahagiaannya yang sedang bermain TikTok bersama dengan sebuah tim dari Ayu Ting Ting. Doa terbaik nih dari Mimin, semoga perjalanan 8 negaranya berjalan dengan lancar, pulang dengan keadaan selamat walafiat, amin, sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel Mimin dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Selamat menikmati perjalanan dan juga kehebohan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting berserta keluarga di Milan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kecelakaan, ya ampun, tuh hancur kan. Juga keluar tuh itunya apa yang buat hebat, hebatnya. Wah wah wah, baru hari pertama udah seperti ini, luar biasa kalian ini. Rapi, Ces. Rapi. Rapi banget, Ces. Aduh, aduh, baru hari pertama. Ngomong apa, hei? Hei. Hei kamu. Ngomong apa kamu? Kenapa enggak pegang? Ini kita juga ya. Sambil nyemil ini nih. Sambil nyemil ini nih. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Ya, tayangan Ghost to Europe bersama teman-teman dan saudara-saudaraku. Jangan lupa ya yang mau tahu keseruan kita, keberangkatan kita seheboh dan serepot apa buat persiapan berangkat sampai ke Europe. Buruan sekarang nonton ke channel YouTube-nya Kishu TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pokoknya seru banget. Heboh, rame. Pokoknya yang mau tahu keseruan kita, nonton Kishu TV sekarang udah tayang. Keluar. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of
bagus, dengerin ke gue dong, Le. Bukan gue. Mana? Ale. Kita mau ke Transmigras. Ya. Hati-hati ya. Jadi kita lagi loading koper ke bis. Ini di bandara. Udah sampai. Lewat sini. Siapa dari mana ini? Muncul pas game block ya, Ma Salsa. Kan yang KFC dong di sini udah jauh-jauh. Jadi ya. Ya, ini ya. Ayamnya original. Tapi lumayan bumbunya berasa. Ya, ada enggak berasa? Dia pakai lada gitu kayaknya.